Macam okey je. Tak belakang sikit. Aku dah lama tak pakai aku punya kamera ni. Jadi kan mata aku akan jadi sebelah sini. Dia macam nak kena tengok skrin kat sebelah. Okay guys. Hi, welcome back to my channel. Hari ni aku nak review satu buah. Dua buah. Aku beli dua buah. Satu buah. Lepas tu satu lagi buah yang memang agak mahal. Aku beli buah dragon, yellow dragon. Aku tengok buah ni sebenarnya dekat IOI Putrajaya. Lepas tu aku teringat yang Isaac Osman pernah review buah ni lah. Jadi dia makan sungguh dahsyatnya. Dia makan macam sedapnya. Aku time tu tengah layan tengok dia makan, aku macam aku pun lapar. Jadi bila aku teringat, lepas tu ada benda tu depan mata aku, aku pun beli tanpa memikirkan berapa harganya. Dah aku tak kisah. Sekali aku tengok 100 gram RM4.20 tak silap aku. Jadi sekarang ni satu biji je 21 ringgit. Tadi buah plum tu aku pilih 2 biji je, dah 9. Buah plum ni dah lah RM9.60. Buah plum ni RM9.60. Okay, untuk 2 biji. Aku tunjuk lagi sekali lah. RM6 untuk 2 biji. RM6 2 biji. Sikit sangat. Jadi aku nak potong benda ni. Aku akan makan dalam bentuk yang tak berapa menarik lah. Wish warna. Yang betul-betul warna putih. Kalau yang beri warna merah tu, warna merah lah kan dia punya dalam dia. Dengan tu biji dia mesti warna hitam. Aku dah lama tak pakai buah dragon sebenarnya. Aku pun lupa. Shut up telefon. Yelah, buah-buah kerajaan ni kan. Telefon aku memang sentiasa berbunyi. Kira aku nak rasa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil one bite sikit. Oh, sedap je. Manis weh. Manis gila. Aku korek ya benda ni. Aku tak potong cantik pun. Yo, manisnya patut dah mahal. Kau tak payah cecah gula tau. Tak perlu. Manis, macam dah. Dah macam makan gula. Ya, wah juicy-nya. Kau makan macam ni. Bukan macam ni. Kat dalam tu penuh dengan air-air. Bestnya. Ya, wah sedapnya. Aku korek lagi ni. Aku makan sampai habis. Sedap lah. Patut mahal. Satu biji RM21. Aku rasa berbaloi lah. Ya. Kau kena makan, okay. Tak sia-sia RM21 aku. Memang aku tak ketinggalan dengan siapa ni. Ini kalau ayah aku nak ke, mak aku nak ke, aku akan bawa pergi kat tempat tu je. Beli. Aku beli satu ni sebab aku nak test. Sebab masa tu muka Isaac memang terkejut tu. Muka macam, weh sedap ni sedap. Lepas aku, bila aku rasa makan sedap weh. Memang gila. Menyesal pula aku beli satu. Patut aku beli dua ni. Wah.
habis. Dan seterusnya, kita akan makan buah pelam. Buah pelam lah kan? Tak. Buah apa tadi? Buah peach. Tiba-tiba dah berubah. Tiba-tiba dah berubah. Apa nama buah ni? Buah peach. RM6. RM9.60 untuk 2 buah peach. Satu aku dah basuh, satu belum. So aku nak makan satu je. Aku nak rasa. Perlukah aku potong dia punya ni? Selalu aku makan peach dalam bergegas. Selalu aku makan peach dalam tin. Dia warna kuning. Apa, kita korek guna susu. Lembut juga. Tapi tak sesuai lah kalau nak korek ni. Manis juga. Belum aku makan kulit dia sekali ni. Aku sebab salah. Aku nak potong ke tidak? Belum ke aku potong kulit dia? Tak ada. Berbulu tak nak, aku tak berani. Aku potong. Okay, ya. Berlemoy. Orang utara cakap berlemoy. Tapi aku bukannya orang utara. Mi aku rasa dulu, untuk one bite aku, memang aku pecah dua. Aku belah dua. Kat dalam tengah-tengah tu ada biji dia macam ni. Jadi macam ni biji dia. Cuba kau fokus. Biji dia macam ni. Jadi aku buanglah biji dia. Dia tak semanis buah Yellow Dragon tadi. Dia mesti biasa je. Boleh lah. Dia macam buah apple. Dan kita potong lagi satu kulit dia, okay? Kalau YouTuber lain, dia mesti belakang dia cantik je kan. Ada lah. Tak ada sudah. Malah nak fikir. Ada tak perempuan macam tu? Ada, kawan aku ada weh. Aku makan . Sedap tu. Entah apa tah news baru sekarang ni kan. Kerajaan tu naik macam sangat.
Siapa yang analisis politik tu mesti dia pening. Ini tak, kalau aku macam tak nak ambil tahu. Kalau aku tak nak tahu, tak nak ambil tahu hal politik ni, mesti MB. MB Negeri Sembilan macam pada aku. Apa hal? Buat analisis kau. Sedap. Oh, sedap. Hai semua. Jadi sebabkan kita makan buah yang sangat manis tadi, maka kita minumlah air suam ya. Alhamdulillah. Okay lah. Lah mulut.